Cara menginstal Office 365 menggunakan email Atmajaya. Pertama, buka web www.atmajaya.ac.id/web. Lalu arahkan kursor ke tab akademik. Lalu klik email mahasiswa. Terdapat dua email yang dapat digunakan mahasiswa. Yang pertama Google Mail dan yang kedua adalah Office 365. Untuk username, Anda dapat menggunakan firstname.name dan untuk password, pinkak+u@j. Lalu klik Office 365. Untuk Office 365, Anda dapat masukkan username yaitu firstname.name@student.atmajaya.ac.id. Lalu untuk password, masukkan pinkak+u@j. Lalu Anda akan masuk ke dalam halaman email Anda. Dan di pojok kanan tampak akun Office 365 Anda. Lalu kita klik Office 365. Inilah tampilan Office 365. Lalu ada OneNote, Mail, Word, PowerPoint, Excel, dan fitur lain yang dapat Anda gunakan. Di pojok kanan atas terdapat tombol Install Office 2016. Anda perlu menunggu sebentar hingga tombol Install Office 2016 ini dapat muncul di pojok kanan atas halaman Anda. Lalu kita klik Install. Lalu kita mendownload installer Office 2016. Setelah selesai mendownload, Anda dapat membuka file installer Anda. Dan setelah selesai menginstall, Anda dapat masuk ke Office 365 Anda dengan akun email Anda. Jika Anda mengalami kesulitan, silakan menghubungi BSTI atau email ke support@atmajaya.ac.id.